Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengembangkan kopi varietas lama, yaitu kopi Excelsa sama kopi Liberica. Nah, ini salah satu contoh tanaman kopi Excelsa yang baru ditanam sekitar 2 tahun yang lalu. Ini memiliki ciri-ciri daun yang sangat besar dan lebar. Ini baru ketinggiannya mencapai 1,5 meter. Ini daunnya sangat tebal sekali, hijaunya pun hijau pekat. Dan nantinya akan dikembangkan, mudah-mudahan ini cepat berbuah. Nah, satu lagi ini tanaman kopi Liberica. Ini udah 3 tahunan. Ciri daunnya hampir sama, cuman ini agak lonjong. Mudah-mudahan tahun sekarang berbuah, nantinya akan diperbanyak. Ini tingginya udah hampir 2 meteran. Nah, yang ini Excelsa. Tadinya mau dikembangkan, diuji coba di setek, tapi masih sedikit tunas airnya. Ini sudah jarang sekali ditanam oleh para petani. Kalau kopi Excelsa memiliki ciri yang khas, daunnya besar dan tebal, agak ke bulat-bulatan. Mudah-mudahan ini cepat berbuah, jadi bertambah koleksi tanaman kopi. Jadi tidak hanya kopi Arabica sama Robusta, tapi ada jenis kopi yang lain. Tapi ini termasuk golongan Robusta juga. Karena memiliki kecirian yang hampir sama, cuman yang membedakan daunnya sama pohonnya yang berbeda. Nantinya kalau sudah berbuah akan dibikin kebun koleksi tanaman kopi Excelsa dan Liberica untuk menambah populasi tanaman kopi. Karena ini udah hampir langka, jarang ditanam oleh masyarakat. Jadi kita harus menjaganya agar tidak punah atau tidak berkembang lagi. Mudah-mudahan kopi ini tumbuh dengan subur dan berbuah cukup baik.
Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.